Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Bintang Laut yo. Guys, kita lihat dua pemuda yang sedang cari rumput laut lukuk lada. Nah, kita lihat biar dia cerita nanti. Coba mendekat sini. Ini rumput laut lukuk lada. Makanan terenak seluruh dunia. Nah, mantep. Hanya orang pesisir yang tahu makan. Hanya orang pesisir yang tahu makan ini. Gimana cara masaknya nanti setelah sampai di rumah? Masaknya pakai sambal aja, Bang. Ya? Masaknya pakai sambal aja. Coba dekat sini dikit. Dekat sambil bawa rumput anu lukuk ladanya. Bercerita. Dekat sini biar anu. Cerita. Enggak apa-apa, buka anunya biar nanti kelihatan. Kan di laut enggak usah pakai anu, enggak apa-apa, enggak usah pakai masker. Nih, dekat lagi. Biar para penonton bisa lihat rumput lukuk lada. Ini yang dinamakan rumput laut. Begini rumput laut apa? Lukuk lada. Nah, gimana cara makannya nanti di rumah? Makannya pakai sambal, garam, ya, cabe. Sama micin. Kalau dikasih terasi atau sama tomat itu enggak perlu. Sebab ini lawannya. Tapi enggak tahu di kota-kota bapak-bapak abang-abang kawan semua. Nah, justru kita memperkenalkan rumput laut lukuk lada. Nikmat loh. Yang belum pernah merasakan, nanti jenis ini yang bisa dimakan. Ini nggak bisa dimakan masak, harus makan mentah. Dimakan mentah ini. Mungkin mengandung vitamin yang sangat tinggi ini. Orang-orang pesisir banyak sehat makan ini. Terutama yang punya penyakit gondok di leher bisa hilang. Lanjut lagi ya. Dekat aja bang, sini bang. Biar bukalah maskernya biar dikenal orang banyak nih, memperkenalkan rumput lukuk lada. Di masa pandemi, Pak. Nah, nanti lihat di YouTube Bintang Laut yo. Terus sudah mana tasnya, udah dapat seberapa coba? Tasnya berapa? Wah, banyak ya dapatnya. Ini jenis rumput laut lukuk lada. Buka masker ya dong biar dikenal orang. Nggak orang seluruh Lampung nanti nonton semua loh. Bang, siapa namanya bang? Henry. Bang Henry, yang satunya? Bang Agus. Bang Agus nih, saksikan nih. Bang Agus sama Bang Henry lagi nyari rumput laut lukuk lada. Sayang keluarga dia. Mancing cumi tadi gak dapet. Terus akhirnya cari rumput laut lukuk lada. Gak kehilangan akal. Manfaatkan waktu. Sebab sekarang susah cari duit. Jadi bisa Bang Agus sama Bang Henry ini bisa aja manfaatkan waktu ya. Cuminya dapat besar. Dapat cumi juga. Dapat cumi berapa? Di kantong aja cuminya, di kantong, di pegang ujungnya. Cuma dapat satu, Pak. Satu ya. Aduh.
Dia udah segede jempol tangan. Gak apa-apa, perjuangan, hidup tuh perjuangan. Buat menghidupi. Ah. Terus dapat apa lagi? Sudah, Pak. Sudah. Cuman cumi sama lukuk lada. Lukuk lada ya. Ah. Masih cari dia. Itu bisa digunakan makan berapa keluarga nanti? Oh. Harus habis atau masih bisa disimpan? Yang penting asal jangan kena air tawar. Jangan kena air tawar ya. Jadi nggak dicuci. Ini kalau kena air tawar ini bisa layu. Oh. Terus nggak segar lagi. Oh, jadi nanti nggak dicuci pakai air tawar ya? Iya, enggak. Langsung dicuci dari air laut aja. Air laut aja. Nanti walaupun ini bisa 3 hari sampai 4 hari masih segar. Disimpan di kulkas? Oh, enggak. Enggak. Cuman taruh tempat biasa aja, yang penting sejuk, enggak panas. Oh, gitu ya. Nanti kan dia kan enggak layu sebab enggak kena air tawar, Pak. Oh, gitu ya. Bisa dimakan berkali-kali. Kan? Ya. Saya sendiri belum tahu nih bahasa Indonesianya rumput laut lukuk lada apa ini, sudah jadi biasanya bahasa Latin bukan bahasa Indonesia yang dipakai rumput laut ini nih. Tapi ini kita memperkenalkan rumput laut di Lampung namanya rumput laut lukuk lada. Nggak tahu di tempat lain namanya apa. Kalau tempat guys nanti boleh komen, kalau namanya apa nanti bisa komen. Kalau penasaran kepingin ngerasakan rumput lukuk lada boleh datang ke Padang Cermin ya. Nanti biar Bang Agus sama Bang Henry biar nyarikan rumput lada. Woy, nanti bisa makan di tempatnya Bintang Laut Bio. Coba mancing di keramba. Oke guys, terima kasih atas menontonnya video ini. Jangan lupa yang belum subscribe. Klik loncengnya, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang.